Pelakon yang juga penyanyi Alif Aziz menangis apabila wanita yang didakwa sebagai kekasih gelapnya Sarah Yasmin bertindak mahu memutuskan hubungan mereka selepas satu pergaduhan baru-baru ini. Situasi suami kepada Bella Astilah itu merayu sambil teresak-esak dikongsikan Sarah menerusi satu rakaman berdurasi beberapa saat. Sumpah ilah ini. What do you want to say? Ya, bawa-bawa, cakap. Sumpah ilah ini. I don't love you anymore. Sumpah? I don't. You really want to try and get with you? You really want to try and get with you? Ada pergaduhan antara saya dengan dia, saya kata nak tinggalkan dia, bukan pertama kali pun, dah banyak kali benda macam ini jadi. Tapi perkara sama yang selalu berlaku, konon nak tinggalkan mesti jadi begini, menangis dan merayu, katanya dalam temu bual dengan sebuah portal. Begitupun menurut wanita terbabit, dia bukan mahu memutuskan hubungan dengan Alif, sebaliknya itu hanya sebagai amaran agar lelaki berkenaan meninggalkan tabiat buruknya. Saya bukan mahu tinggalkan dia sebenarnya, itu cuma taktik, saya nak dia buang perkara buruk, itulah juga sebab dia menangis, jelasnya lagi. Baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini.